Ini untuk yang apa itu kadarnya super khusus anak dari Bima Sakti bos. Anak dari Bima Sakti. Umurnya pinten bos ini bos? 14 bulan. Putra dari Bima Sakti. Bima Sakti ya. Sinten anu namine? Bimo. Ini anak dari Bima Sakti bosku. Bimo. Jelas nurun bapak sangat asli keturunan Bima Sakti, namanya itu Bimo bosku. Bimo. Kasih makan. Jambur los nggak nih Pak? Ya kita pakan kering konsentrat. Pakan kering konsentrat. Umurnya berapa Pak? 14 bulan. 14 bulan segini bos. Besar. Berat sekitar 620. Umur sekitar 14 bulan. Nurun Pak. Janggutnya nek mentile bos ini bos. Ciri khasnya. Ciri khasnya Bimo. Si Bimo. Bima dari putra dari Bima Sakti. Jenisnya limusin. Gak saya ngelus-ngelus pawangi ya Pak Manut. Dari depan ini kita coba cek di belakang. Bokongan. Rencananya kita bisa dikurangi. Karena belum saya tukar, jadi saya kesulitan mengeluarkannya. Makanya ini hanya buat maskot di sini. Maskot. Nanti yang ikut yang ini sama yang satu ini. Jadi yang ikut yang ini. Maskot. Silaturahmi sapinya juga. Iya, silaturahmi. Sapinya juga sedikit silaturahmi. Kalau yang ini namanya siapa, Bos? Ini yang mau ikut kontes yang ini, Bos. Ini tampakan dari samping seperti ini, Bos. Asli keturunan Bima Sakti, cuman dibuat maskot, tidak ikut kontes. Lihat dari dekat. Kandangnya juga kandang spesial. Bimo. Putra dari Bima Sakti. Ini tampak dari belakang. Badannya tinggi besar, ketinggian sekitar 150-an ada, Bos. Tapi kakinya cukup besar. Ini ada yang datang lagi bos. Buat temannya Bimo ya. Ini satu klub untuk temannya Bimo. Berapa?
keturunan di masa kisah kisah pokoknya kontes hari ini dirajai sama keturunan dari Bima Sakti. Tapi kelihatannya itu lebih besar yang sampingnya itu, yang tadi yang si Bimo. Ini juga anaknya Bima Sakti, Bos. Oh, bukan. Bukan ini bukan anaknya. Yang ini anaknya. Untuk temennya Bimo. Buat nemenin di rumah aja. Sebetulnya temennya ada 3. Oh iya iya. Jadi enggak saya bawa. Nanti ketapean yang bawa. Sulot cepat sudah pakai. Belum 3. Sudah. Kemarin sudah. Sudah. Enggak konten berarti ya. Iya. Kartu telah konten. Kabeh itu di situ ya, enggak mau yang layu ya. Kadung berat tuh. Siapa di sini di? Tohung. Si Tohung. Kayak orang Cina namanya Tohung. Ini yang sebelahnya yang namanya Tohung. Yang aplikasi Tohung. Tohung. Ini nggak pernah keluar, ternyata besar ya. Harusnya kemarin mau ya, saya beli dua-dua ya. Sebetulnya waktu itu mau, Pak. Cuma kan waktu itu memang nggak ada uang. Jadi lek memang anu kok di tampang samping kanan. Di tampang putih ning kono nek tampang gede. Ini yang keturunnya si Bima itu yang sebelah kanan si Bima. Kalau ini cuma dapat sebagai teman. Kalau yang ini dibeli boleh juga. Ini dibeli boleh juga. Boleh. Kalau umurnya berapa, Bos, itu yang? Yang ini kalau nggak salah sekitar 1 tahunan. Satu tahun malah. Kalau nggak salah ya. Perkiraan. Kurang lebihnya. Lupa soalnya. Saking akeh sapi gari, ya. Bos. Sapinya jelek-jelek soalnya. Maksudnya jelek lawan katane ngono lho. Kata juga tadi coba itu dulu. Sapinya Pak Edi suhunya orang Kediri. Putra dari Bima Sakti. Untuk video putra dari Bima Sakti kita akhiri cukup sekian dulu, Bos. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi dengan video yang lainnya. Akhirnya salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.